Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Guys, welcome back. Kaling Gimang Utuh Glapung, dosen magic test untuk para terpongkeng mania alias terpongkeng mas guys ya. Konten kali ini kita coba bermain Yuki 3 dan masih Yuki 3 gitu. Seru aja main Yuki 3 cowok. Kita kasih lagi mengerikan lah powernya. Ini kita coba ngide dan bereksperimen. Untuk kita dalam suasana 17 Agustus ya, untuk memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia kita yang tercinta ke-78 guys. Jadi kombonya apa guys? Kita coba bermainnya warna merah. Warna merahnya yaitu kita main mistik. Nah, mistik. Kenapa mistik? Merah. Nah, karena Indonesia kan ada benderanya warna merah, kita putihnya paling ke Northern Fell. Cuman gua mau bikin Hyper Leslie gitu. Hyper Leslie, dan sini kita akan coba bikin perlombaan. Perlombaan sniper ya. Jadi lombanya bagaimana? Lihat nanti ya bagaimana pertunjukannya kita mulai. Di sini kita setupnya paling untuk sinergi yang akan kita buat ialah Gunner dan Mystic. Pasti kita buat guys ya. Untuk sinergi yang lainnya itu tergantung kristalnya mendukung atau tidak guys, baru kita bisa eksekusi lagi cok. Sini kita win guys ya, kemenangan pertama kita tadi spellnya kita ambil flicker. Kalau ada inspire gua ambil inspire cok. Buat Leslie itu lebih ke butuh attack speed semacam retail guys ya, jadi dia butuh attack speed cok. Kita coba setup begini dulu untuk sementara, akankah masih bisa win ataukah kita kalah guys ya, ya lihat nanti cok. Ketemu ini mau main nature spirit kah atau mage kah atau astro kah, masih belum mengetahui gitu. Karena ini masih di early game cok. Jadi kalian yang mau request silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Gak bayar, tapi kalau mau nyawer bisa kalian kirim juga ya. Gua nggak nolak guys ya. Bisa kirim lewat super tank ya kan. Kalau memang mau kasih, sedangkan kan gua nggak minta bayaran juga. Gua lebih ekspektasi senang aja. Jika ada yang request gua bisa buatin. Terus yang request juga ngelihat senang ya udah, alhamdulillah begitu guys ya. Terus gue juga mau ucapin bagi yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu ya kan, surga balasan. Yang bagi yang belum ya jangan lupa like serta subscribe-nya. Kalau memang mau share silahkan guys ya. Siapa tahu channel ini bisa besar, bisa menyaingi Kaleng Gimang dan Bas Lemen guys ya. Kita kembali ke gamenya lagi guys ya. Di sini kita sudah dapat 2 biji Leslie. Mistik buronya belum bisa kita aktifkan. Di sini kita pakai Aldo dulu, WM nggak bisa kita aktifkan. Kita maksimalkan dulu sebisanya dulu guys. Kita cuma inter 10 untuk saat ini nggak masalah. Akankah kita masih bisa win menjaga kemenangan kita? Akankah kita tercinta berapi-api karena kita sudah lama tidak berapi yang terasa? Langsung tercipta api yang terasuk kita guys ya. Damage Leslie 6000 guys ya. Itu karena dibantu inspire, jadi dia untuk basic attack-nya lumayan cepat guys. Ini Benedetta-nya kita ambil. Out of sheath, off the leash. Kita pet box pertama guys. Di
sini ya kita posisi dua terakhir, itemnya nggak bisa terlalu banyak. Kalau bisa dapat Berserker Fury gurih cok, biar makin pedas di sana. Apakah dapat? Ternyata diambil. Kita ambil helm aja guys ya, Guardian Helmet. Nambah darah, ada efek healing juga buat darah kita, lumayan. Nggak rugi-rugi juga pick kedua dan begitu kan guys. Di sini kita ambil dulu Benedetta bintang 2, mau aktifkan Los Pecados bisa atau Blaze Bounties guys ya. Nah, dan begini semoga bisa ngekill dapat cuan ya kan. Santai dulu guys. Jadi Gandarnya aktif 2, Blaze Bounties aktif. Ini kita aktifkan dulu Yuki 3-nya ke Leslie guys ya. Tumbalnya cuma satu huruf dulu. Jadi kalau memang kalian main Yuki 3 jika masih level 5, tumbalnya cukup satu aja guys ya, biar tidak terlalu kurang untuk line up kalian di lapangan. Kalau kurang line up takutnya malah blunder cok. Ini apakah kita bisa menang? Dia main Gunner sama Saber kan, pokok Northern Pale. Tapi kalau main Kreia itu enggak jauh-jauh dari Northern Pale. Apakah bisa win? Nice, masih berapi-api guys ya, santai. Kita jual dulu guys ya Martisnya. Nah, jaga-jaga siapa tahu bisa aktifkan WM cok. Nah ini kalau mau nekat kita up level guys ya, mumpung ada Mystic Gura. Hero nya yang keluar yaitu Kagura cok. Jadi kita bisa up level aja boleh cok. Nah begini maksudnya begini guys ya, Mystic Roll nya kita taruh di Leslie. Nah jadi di sini bakalan lomba sniper, apalagi kalau Mystic nya sudah jadi 6 cok. Waduh, tambah kalau Leslie nya bintang 3 guys ya, masih bintang 1 langsung sniper 2 orang guys ya. Leslie bayangan sniper yang di depan, Leslie asli sniper bagian belakang karena dia pakai sniper. Apakah masih bisa win? Nikmat sekali guys ya. Kita jual atlasnya berserta dengan Layla, jadi interest kita tetap di 20 cok. Naik level ke 6 duluan ndak rugi guys ya, berkat Los Pecados alias Blaze Bounties. Di sini kita ngerolnya di 7-8 guys ya, untuk cari Leslie biar cepat bintang 3. Jadi hero mistiknya itu kalau bisa bintang 3 digas, tapi kalau nggak bisa cukup bintang 2 juga nggak masalah. Karena ketika diketumbalkan kan berubah menjadi Leslie juga, jadi terhitung bintang 3 gratis banyak. Tidak usah takut pemirsa sekalian. Kasih apa? Dapat Berserker Fury cok. Berdarah musuhnya, betulan kena ulti Leslie. Tambah kena critical true damage guys. Masih di atas ini PR-nya, paling ketemu yang Nature Spirit guys. Nah, ini flickernya mungkin enggak usah kita pakai. Flickernya bisa kita pindah ke Aldous. Ini gunner-nya apa? Mystic-nya yang Earth. Kurang suka guys. Nah, gunner-nya yang Wind kok langsung ditocol aja. Jadi Leslie-nya makin cepat untuk basic attack-nya. Cepat ngisi mana, cepat ulti lagi, cok. Gunner berarti kita bisa up level lagi langsung ke gunner guys. 4 gunner udah lumayan. Berserker Fury sudah kita pindah ke Leslie nya untuk flicker kita kasih ke Aldous biar Aldous TB di depan sana guys. Kalau memang ada Star Core Mystic yang lebih bagus kita bisa pindah nanti guys ya, jadi gak usah pakai yang gunner. Kalau memang Star Core gunnernya nanti lebih bagus, oke. Leslie kita sudah ngesut sekali cok, masih bintang 1 ya, belum lagi bintang 2 ditambah bintang 3. Oh, berdarah
sekali ke speka aja mianya cok langsung meninggoy. Kita jual lagi guys ya, interest tetap 20, dari tadi 20 hanya di round pertama dan kedua. Kita tidak interest 20 guys ya, karena memang modal dari gamenya tidak memenuhi persyaratan guys ya. Santai dulu, Leslie-nya kurang satu tuh, kita bisa ngeroll. Leslie sudah bintang 2 guys ya. Lanjut ngeroll Leslie lagi. Oke, ada popol bisa kita ambil, tapi setelah round ini guys ya, setelah gamenya berakhir, biar tetap interest di 20. Ini kalau Laila-nya bisa bintang 3 kita lanjut, kalau nggak bisa ya udah tidak kita paksakan, karena prioritas kita hanyalah Leslie seorang. Ketemu kenapa dia training barunya kurus-kurus cok, melawak orang ini berdarah kamu. 28.000 damage Leslie kita guys, kita ambil popolnya. Kalau memang mau masukkan popol bisa, cuman ngalahkan bos pekados sayang cok, kita masih butuh cari cuan walaupun tipis-tipis, yang penting meyakinkan guys ya. Ngomong-ngomong kita masih berapi-api nih guys, jadi nanti lomba snipernya nunggu sudah mistik burau-nya 6 guys ya. Gunner-nya kita persiapkan terlebih dahulu. Oke, belum ada guys ya, gunner-nya masih kurang. Kalau gunner-nya sudah lengkap kita bisa up level terus kalahkan untuk Blaze Bounties-nya guys. Jadi 6 gunner dulu. Tapi kalau misalnya sudah siap di 6 mistiknya, kita kena mistik aja duluan guys. Kayaknya bintang 3 cok. Entar deh, entar 3. Jangan kasih sampai mendekat. Waduh, Aldous sudah dibuang cok. Tumbuk Aldous dibalas langsung, akannya terguling-guling. Kita masih menang dan berapi-api. Santai gaming cok. Kalau begini nikmati hasil aja guys ya. Oke, kasih bintang 2 dulu. Bintang 2 bisa kita masukkan dulu popolnya guys ya. Crystal Astro Wim Slayer. Kalau memang mendekati sih kita mainnya ke arah Wim Slayer. Tapi diambil guys. Astro diambil juga cok. Ya sudahlah, ambil buku aja guys ya. Sayang juga buku, bagus juga, cuma ya nambah mana. Tapi nggak usah ke Leslie, yang lain aja. Oke, ada Laila canggung. Kita ganti dulu. Kita kasih ke Aldous aja biar Aldousnya bisa langsung numbuk di depan sana guys. Lanjut ngeroll Leslie. Nah, bisa aktif 6 gunner guys ya. Jual dulu, jual dulu. Setelah round inilah baru aktif ke 6 gunner. Kita coba up level guys ya. Hilang. Jadi kita yang asli belum ulti dong. Baru dari rotensi. Darah-darah mati pinang 3 lah. Maaf. Ya lagi listrik 9 kok, kamu berapi-api hilang apimu bos, jangan main-main. Ini Leslie sniper yang bisa membidik para penjajah pada masanya dulu cok. Spesial kemerdekaan guys. Ada Hayabusa, jangan lupa diambil. Langsung up level, kita masukkan gunnernya. Rengkonya bisa kita jual atau Aldousnya dijual juga boleh. Nah begini gunnernya sudah gurih guys ya. Flicker kasih ke Aldous, ke siapa namanya, ke
Laude guys ya. Nah begini dulu, gak masalah interest di apa namanya di 10 santai guys, berapi-api cok. Hilang seperti ini main akor karena terus kurus. Sini kita tidak interest 20 guys ya, karena kita tadi up level, jadi ya di 10 aja sudah masih kategori aman, yang penting dapat cuan guys ya dari Muntun. Sini kita cari Star Core Mystic, semoga Star Core nya lebih bagus ketika dipasangkan ke Leslie. Baru Star Core nya semoga dapat Gunner, bisa buang hero gunnernya lagi, baru kita bisa cari combo menyesuaikan sama kristalnya guys ya. Kalau nggak bisa dan dapat kristal, nggak bisa kita maksimalkan. Dapat Gunner, bisa buang Layla, bisa buang siapa namanya, buang Roger, buang Kimihime, masih banyak yang bisa dibuang. Lasernya mau bidik juga dia, gak bisa lari, sudah kena keker. Oke, tempatnya beginian guys ya, Astro lagi. Apakah bisa ke Astro? Lihat nanti guys ya. Mungkin kita amankan aja Astronya. Mistiknya yang win cok, bisa unlimited ulti kalau Leslie kita ngekill terus. Kita ambil Astro, mistiknya yang win, berarti Star Core nya bisa kita ganti pakai yang win guys ya, tapi nanti dulu, santai, taruh di popol ya lu guys sementara dulu. Coba ngerol ke bintang 2, kita ganti dulu Benedetta-nya pakai Sagura biar makin pedas. Ini kalau mau seru sih Gunner-nya kita coba kalahkan langsung ke Mystic, mungkin setelah round ini guys ya. Kita coba nabung langsung up level ke 9, nanti ngerolnya Leslie-nya di sana. Cloud putar-putar hilang. Main apa kamu? Elementalis. Berdarah 22 cok. Nikmat sekali melihat musuh menderita guys ya. Akankah kita berapi-api sampai last game guys? Belum ada yang bisa mengcounter combo Leslie sniper cok. Kita coba main dua dulu cok, kita pakai Hanaboy aja. Star Core nya coba kita pindah gunnernya ke Claude, baru Leslie nya pakai Star Core Mystic, baru kita coba main Mystic. Nah gini gurih guys, baru hero Mystic nya taruh di depan semua biar langsung sniper sniper deh cok. Kalau dia meninggal langsung sniper tuh. Kamu natur spirit berapi-api ya guys. Hilang satu. Ini lomba ngesut coy. Lomba membidik. Rasakan. Lagi. Semoga masuk dulu. Masih hilang ngesut. Masih api belum ngesut lagi. Tinggal wawan seorang. Hilang ya sia wawannya. Berapi-api itu cukup satu orang, jangan banyak cok. Jadi kita padamkan ya guys ya. Ini langsung up level boleh. Up level aja, tambah ya bisa lagi guys ya. Karena kalau kita kalahkan Prengko keluar,
gunnernya tetap kurang satu. Kita harus dapat slot atau dapat kristal gunner gitu ya, baru bisa aktif combo kita 6 mystic sama 6 gunner. Jadi nunggu di pet box nanti guys ya. Combo kita hampir rampung, kita masih berapi-api, kita panik-panik. Gritel bintang 3. Wih, banyak sekali bintang 3-mu, Bos. Santai. Tuh, rasakan tuh. Di sniper kamu. Ini battle royale namanya itu. Belum lagi lastik bintang 3. Gritelnya jadi abu, guys. Hilang lagi apinya satu orang. Kita jual aja Laylanya, Cok. Layla dosa bintang 3, guys ya. Tinggal 3 orang, kita masih berapi-api di puncak klasemen. Seperti Onyx Esports di MPL Season 12. Aduh, kristalnya nggak ada, semoga dapat slot. Nes, dapat slot, guys. Udah mau ngambil slot ini 2 orang. Udah apa gerangan, Cok. Oke, kita bisa bentuk 6 gunner, 6 mystiknya, guys ya. Hayabusa bintang 2. Lumayan. The treatment is wow, I'm a genius. Nah, berarti kita masih bisa aktifkan Los Pecadosnya guys ya. Kita ganti dulu tumbalnya, coba kita cek darah dan physical attack-nya guys. Berarti Kagura kita ganti Hayabusa. Udah begini dulu. Pokoknya hero mystic di depannya semua. Biar langsung sniper, ini lomba sniper sudah, Cok. Tinggal kita gendutin Leslie-nya gitu ya. Kita sambil ngeroll. Santai guys. Martyr. Martyr natur ini. Mau ngeroll nih gitu. Leslie ambil multi. Tas. Ini gue udah tas nih lagi. Tas. Bengek kamu. Auto bengek. The Cloud bisa diambil. Leslie-nya stoknya banyak karena kita aja main Leslie. Jarang orang mau hyper Leslie, Cok. Langsung Leslie 2 biji, guys. Yuk ngerol yuk. Pakai. Nah, pakai, coba pakai ini, kita ganti siapa, Cok? Nah, Kimi kita ganti sama Bane, guys ya. Ngerol lagi. Santai, guys. Tahan dulu, tahan dulu. Masih ada, ini ada yang darahnya 47 masih. Berarti setelah Kripron semoga dapat kristal, dapat cloning lah. Biar Leslie-nya bisa bintang 3 cepat, guys. Biar perlombaan sniper-nya makin gurih. Bisa Leslie-nya bintang 3. Akai bintang 3, guys. Gak ada artinya. Biasa kalau Akai bintang 3 itu pedas, bukan pedas sih, caranya tebal terus susah dikit. Ini dengan mudah dikeroyok sama Leslie, mode sniper langsung tembombardir. Nah, kita tadi kan dapat kristal Astro guys ya. Kalau di sini dapat kristal Gunner atau Astro, kita pasang Leslie-nya Astro. Tapi kalau nggak ada kristal Astro-nya, udah skip. Nah, itu ada Leslie 1 guys ya. Kita amankan. Tinggal dapat cloning, udah Leslie-nya bintang 3. Mari berbondong-bondong untuk ulti Leslie-nya guys ya. Darahnya sisa 26 musuh, Cok. Hero Astro sudah kita persiapkan, jaga-jaga dapat kristal Astro atau kristal Gunner. Dapat kristal Astro masa dan tetap. Aduh, mang. Muntun mencoba sempurnaan menanganku guys ya, malah dikasih wing player, Cok. Aduh. Dikala Kimihime sudah kita jual guys ya. Ya sudahlah, nggak usah, kita all in aja cari Leslie, Cok. Leslie cukup satu aja. Nah, udahlah, Leslie satu. Kita jual dulu Astronya karena kita nggak jadi main ke Astro guys ya. Nggak dapat kristalnya, Cok. Rasakan sensasinya.
Leslie bintang 3. Insya Allah unlimited ulti dengan perlombaan sniper spesial perayaan HUT RI ke-78. Tas. Mau apa Karina di depan mata, cok? Jadi abu. Belum sempat Leslie ulti, Leslie aslinya ulti tuh udah habis musuhnya. Terlalu kuat combo kita guys. Jadi untuk combo kita spesial dari kemerdekaan sudah jadi guys ya. 6 mistik dan 6 gunner. Hypernya di Leslie guys ya. Mungkin sekian konten kali ini. Sekian terima kasih. Salam terpongkeng mania bosku.